ditutup lah gitu. Pak, alurnya gimana Pak? Izin Pak, Tang City mau dibuka nih Pak. Ya, jadi pertama ini adalah antrian. Ini antriannya sudah dibuka. Ya, nama pertama adalah termogan. Setelah termogan nanti hand sanitizer, kemudian masuk ke chamber. Itu adalah alurnya baru dia bisa masuk. Oh, pintunya satu aja Pak, satu ini aja titiknya, titik ya, masuk. Semua lobby kita buka. Semua lobby ada. Seperti ini semua. Ada sama semua. Sama. Ada batasan enggak? Iya, nanti kan kita batasin Pak kalau memang pengunjungnya positif ya nanti kita batasin. Jumlah yang dibatasin berapa, Pak? Banyak. Jadi besok itu kita lagi mau ada rapat Pak dengan pemerintah pusat dengan Pak Wali. Arahan seluruh mal yang ada di Kota Tangerang. Nanti arahannya seperti apa, bakal nanti dilaksanakan. Jadi sekali lagi Pak, gimana tahapannya Pak? Disemprot? Ya, tahapannya ini adalah sudah kita buatin antrian. Antrian secara minimum. Pertama adalah kita cek suhu dulu, kemudian sanitizer, kemudian masuk ke chamber. Itu adalah tahapannya. Itu protokolnya yang udah ya, di iniin. Betul. Jadi protokol sebelum masuk ke dalam. Ini bagian new normal ya, Pak ya? Beda yang dari kemarin ya, Pak? Beda. Oh. Beda, Pak. Beda ada ya. Mbak dengan Mbak Intan apa? Amalia. Intan Amalia. Jarak lah ya dalam. Mulai kapan sih bukanya lupa? Sebetulnya aku belum boleh publish tanggal berapa, tapi estimasi tanggal 8. Tanggal 8. Tapi masih mengikuti pemerintah juga. Siap. Kita diizinkan atau enggak tanggal 8. Besok ada koordinasi dengan rapat sama Pemda ya, Pak? Iya, nanti Pak Rowanto yang akan hadir sama BM kita Ibu Ina. Agendanya apa? Agendanya sih kayaknya mau bahas mengenai new normal sih. New normal ini. Ini petugas yang dikerahkan berapa, Mbak? Untuk nanti pas udah dibuka gitu. Apanya nih? Ya pasti semuanya sih. Awal-awal pasti semuanya. Kalau di tiap lobby kan tadi Pak Rawanto udah sebutkan 2 atau 3 personil lah ya di tiap lobby besar. Kalau yang kecil-kecil kayak pintu masuk yang kecil mungkin satu. Polisi dan TNI apa dilibatkan, Pak? Kalau itu aku pribadi kurang tahu ya. Tapi biasanya memang kita kan sudah hubungan kita sama Polres kebetulan baik. Jadi ya biasanya sih ada sih. Ada petugas yang berjaga-jaga juga. Ini kalau kan tadi di luar udah disebutin ya protokolnya ada jaga jarak segala macam suhu tubuh, untuk di dalamnya sendiri gimana, Pak? Di dalamnya di tiap toko. Besok kebetulan kita mau ada tenant gathering nih sama tenant leasing dan tenant strata. Kita mau kasih edukasi ke mereka untuk mereka siap-siap siapin termogan juga, terus sama edukasi supaya kalau ada customer yang datang tuh mereka kasih space atau mereka harus pakai masker dan ya pokoknya protokol kesehatan. Oh, itu tinan-tinan sekarang dikumpulin. Iya. Untuk besok, gitu. Besok ya. Sekali nama Pemda juga rapatnya. Agendanya beda. Di sini jadi sebelum buka kan tenannya kita kumpulin dulu, kita edukasi. Untuk yang belanja gimana nanti? Kan pasti ada keramaian juga untuk belanja. Oh, kalau belanja nanti kita pasti ya, biasanya kita publish di sosmed sih aturannya seperti apa. Ya, materinya kita lagi bikin. Jangan lupa subscribe ya!